di mana itu ada sebuah pertarungan di dunia seni, tapi pertarungan yang positif. Terus juga untuk dari sisi konten, kita menambah konten musik seperti yang dijelaskan oleh Mas Pepeng. Jadi musiknya pun bukan hanya musik biasa gitu aja, tapi ada unsur kolaborasi juga. Jadi secara kreatif gue juga akan bersama teman-teman di divisi ini akan menampilkan panggung musik yang nggak biasa sih, dari acara-acara musik biasa. Konsepnya kayak ini. Yang pasti akan ada pertunjukan visual juga di belakang ininya, mereka panggung. Which is udah biasa di acara panggung musik, cuma yang tidak biasa adalah band-band ini, beberapa di antaranya Blue Electric dan Wenchus, itu membawain lagu-lagu dari komik Indonesia yang mereka bikin khusus, misalkan White Shoes gitu ya. Mereka dengan gaya musik mereka yang retro seperti itu, bagaimana mereka menginterpretasikan tokoh komik A dalam lagunya. Gitu. Misalkan tokoh komik A ini ceritanya tentang pendekar silat yang bla 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 bla. Nah itu dituangkan ke dalam lagu. Komik artis dari Malaysia, karya-karya dia itu ada karya dari DC Comic, Justice League, dan juga G.I. Joe. Lalu yang kedua, Mythos Lion, itu dari Filipina, karya dia itu banyak di cover-covernya Marvel, komik Marvel. Kita ada Mones, artis Indonesia asal Bali, itu ilustrator pertama Indonesia yang di-endorse oleh Apple. Lalu ada satu lagi, Mas Roni Gani, yaitu animator film-film di Marvel, salah satunya tuh kayak beneran Infinity War, lalu juga Pacific Rim, Transformer, dan sebagainya.